Saya izinkan kalau mau ke luar negeri. Sabar ya. Assalamualaikum, Mbak. Dengan satu sawah itu akan jadi berkata bagi anak yang dihata kamar ibadah itu tidak diterima Allah. Terlalu banyak Umi, mbok ikut kelompok kayak biasanya aja. Malu dong sama Bu Heni, Bu Salma, Bu Hana. Mereka itu pada takjilan sendiri, bawa sendiri yang banyak yang enak. Gimana sih Abi itu? Pokoknya aku maunya besok di masjid sendirian. Oke, siapin dana lo ya, pokoknya. Iya. Boleh nggak? Ya. Pokok itu seperti kelompok biasanya aja. Iya. Assalamualaikum ya Ibu, Bapak. Pada tanggal 1 Syawal, Malaikat Jibril itu pernah berdoa kepada Allah. Malaikat Jibril berkata, "Ya Allah, tolong jangan terima ibadah istri yang durhaka kepada suaminya." Jadi Ibu segera memohon ampun kepada suami Ibu agar nanti ibadah Ibu diterima oleh Allah. Dan Bapak itu harus menyayangi istrinya nih. Umi minta maaf ya Bu ya, sikapnya tadi. Iya Umi, aku selalu memaafkan. Siapa
yang tidak saling memaafkan, maka ibadah puasanya orang muslim tidak akan diterima. Benar. Ya, maka dari itu silakan saling bermaaf. Benar. Puasa selama 30 hari tidak dapat pahala, hilang semua. Harus saling bermaafkan. Ya, silakan saling bermaafkan. Yuk saling salaman. Yuk silakan. Yuk silakan. Ya, silakan. Ya, bagus ya. Ya, terima maafan ya. Ya. Yang berdoa Malaikat Jibril yang mengamini Nabi Muhammad pasti terkabul. Mari kita saling memaafkan sesama saudara agar nilai ibadah puasa kita tidak hilang. Cobaan yang datang menyerang.
Pondok Pesantren Bapak Pendidikan Islam Helio Mi.